luar biasa manusia. Pakai mic nanti teman-teman bisa lihat materinya. Proses itu tidak menyianati hasil ya. Betul. Oke okay, teman-teman. Ini sesi keempat ya. Sesi keempat saya ngesut nomor 16. Ini ajuan tertinggi teman-teman. Ada 4 juri ya. Ini bisa dilihat nominasinya nomor 16. Manuknya apik juga nih, dan manuknya apik top luar biasa dari awal sampai akhir. Materinya sangat jelas karena saya pakai mic ya di atas sangkarnya. Nanti teman-teman bisa ditonton dari awal sampai akhir bagaimana aksi murai batu ini. Nanti kita tanya nama burungnya siapa, pemiliknya siapa, nanti kita tanya. Prediksi saya ya ini ya, saya shoot nomor 16. Mana? Mana arahnya? 16 teman-teman, 16. A-nya 16. Juri 2, 16 kembali teman-teman. Ya. Kemana arahnya? A-nya 21, B-nya 10. 16. Ya, 16 teman-teman. Juara 1, 16. Ini saya shoot. Nama burungnya nanti kita tanya. Ini dia nih, pemiliknya dari tim Jambu. Nama burungnya apa, Bos? Bosman. Bosman. Luar biasa Bosman nih. Juara 1 A3. Bosman. Adiknya Veno. Oh, adiknya Veno. Ini masuk juara 1 ya? Juara satu teman-teman, dan prediksi saya nggak meleset ini, Bosman pemiliknya Pongki. Gimana Bos komentarnya Bos hari ini juara satu nih? Akhirnya pecah telur juga juara satu. Nih. Akhirnya pecah telur. Pecah telur. Emang sebelumnya? Juara 2, 3, 4, 5. Waduh, luar biasa ini Bos. Terima kasih Bos ya. Tadi teman-teman bisa dilihat ya, aksi murai batu Bosman pemilik Pongki. Ini udah mainnya udah anteng ya Om ya? Anteng. Udah enak nih. Thank you.
putarnya mana? Ya, terus ayo. Ayo, bisa maksimal lagi terhadap ini.